Pemirsa, khususnya mahasiswa Universitas Terbuka. Selamat berjumpa dalam program perkuliahan Universitas Terbuka. Pada pertemuan ini, kita akan membahas mata kuliah Pengantar Bisnis dengan kode EKMA4111 dengan topik Bisnis Kecil. Setelah mempelajari program ini, diharapkan Anda mampu menjelaskan pengertian bisnis kecil Faktor penyebab keberhasilan dan kegagalan bisnis kecil, perbedaan usaha kecil dengan usaha lainnya, penggolongan usaha kecil di Indonesia, keunggulan dan kelemahan bisnis kecil, dan belajar mengelola bisnis kecil. Baiklah, sebelum kita lebih jauh membahas tentang mengelola bisnis kecil, kita akan membahas terlebih dahulu tentang pengertian bisnis kecil. Usaha kecil merupakan usaha yang integral dalam dunia usaha nasional, yang memiliki kedudukan potensi dan peranan yang signifikan dalam mewujudkan tujuan pembangunan nasional pada umumnya dan pembangunan ekonomi pada khususnya. Selain itu, usaha kecil juga merupakan kegiatan usaha dalam memperluas lapangan kerja dan memberikan pelayanan ekonomi yang luas agar dapat mempercepat proses pemerataan dan pendapatan ekonomi masyarakat. Secara otentik pengertian usaha kecil diatur dalam bab 1 pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 95 tentang usaha kecil yaitu kegiatan ekonomi masyarakat yang berskala kecil dan memenuhi kriteria kekayaan bersih atau hasil pendapatan tahunan, serta kepemilikan sebagaimana yang ditentukan dalam undang-undang ini. Pengertian di sini mencakup usaha kecil informal, yaitu usaha yang belum didaftar, belum dicatat, dan belum berbadan hukum, sebagaimana yang ditentukan oleh instansi yang berwenang. Usaha kecil sebagaimana dimaksud Undang-Undang Nomor 9 tahun 1995 adalah usaha produktif yang berskala kecil dan memenuhi kriteria kekayaan bersih paling banyak 200 juta rupiah. Tidak termasuk tanah dan bangunan, tempat usaha atau memiliki hasil penjualan paling banyak 1 miliar rupiah per tahun serta dapat menerima kredit dari bank maksimal di atas 50 juta rupiah sampai dengan 500 juta rupiah. Kemudian menurut Ebert dan Griffin, mendefinisikan bisnis kecil adalah suatu usaha yang dimiliki dan dikelola secara bebas, dan bisnis kecil ini tidak mendominasi pasar. Bisnis kecil ini bukan merupakan bagian atau cabang dari perusahaan lain, yang menjalankan bisnis kecil ini adalah pemilik sendiri, bekerja bebas sesuai dengan kesanggupannya. Jadi, dapat diambil kesimpulan bahwa bisnis kecil merupakan suatu usaha yang dijalankan oleh perorangan atau lebih, modal relatif kecil, dan milik pribadi, dijalankan oleh pemiliknya sendiri, serta pasar lokal yang menjadi target utama dari pasarnya. Tentu, banyak pelaku bisnis yang mengalami kegagalan dalam menjalankan bisnisnya, tetapi tidak sedikit pula yang berhasil menjadikan bisnisnya menjadi bisnis yang maju dan berkembang. Adapun faktor yang menyebabkan keberhasilan bisnis kecil, yaitu satu: mampu bekerja keras, dedikasi tinggi dari pemilik, memiliki semangat untuk maju, optimis, dan banyak bergaul. Yang kedua, peka terhadap pangsa pasar. Agar produk yang dihasilkan benar-benar dibutuhkan oleh masyarakat, baik produk jasa maupun barang, yang ketiga, pemilik adalah orang yang mempunyai jiwa kepemimpinan yang baik, supel, serta mampu bergaul dengan lingkungan sekitar. Yang keempat, cerdas dan mampu membaca ke depan terhadap kemajuan bisnisnya, serta memiliki faktor keberuntungan. Sedangkan yang menyebabkan suatu bisnis mengalami kegagalan diantaranya, satu, tidak mampu mengelola bisnis, artinya tidak bisa mengambil keputusan dengan segera dan kurang tanggap ketika mengalami hambatan, tidak mengetahui hakikat bisnis yang digelutinya, dan pemahaman akan bisnis yang dijalankannya tersebut masih kurang. Yang kedua, lalai. Karena pada bisnis kecil dijalankan secara bebas dan sesuai dengan kesanggupan si pemilik, Hal ini menyebabkan terlalu santai dalam mengelolanya dan terkesan tidak serius. Yang ketiga, tidak mempunyai manajemen yang baik. Banyak pelaku bisnis kecil mengesampingkan hal yang satu ini, bahkan tidak dihiraukan sama sekali, padahal manajemen merupakan penentu keberhasilan bisnis kecil yang dikelolanya. Yang keempat, modal kecil. Kekurangan modal menjadi faktor penentu matinya bisnis kecil ini. Bahkan kekurangan modal ini selalu menjadi kambing hitam ketika pelaku bisnis kecil gulung tikar. Yang kelima dan terakhir yaitu kurangnya ilmu. Selain keempat faktor yang telah disebutkan tadi, ilmu tentang bisnis kecil juga mempengaruhi perkembangan bisnis kecil. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai perbedaan usaha kecil dan usaha lainnya. Tentu, ada perbedaan antara bisnis kecil dengan bisnis lainnya. Di antaranya, kemampuan administrasi. Bisnis kecil tidak memiliki sistem pembukuan yang menyebabkan pengusaha kecil tidak memiliki akses yang cukup menunjang terhadap jasa perbankan. Kemudian, adaptasi teknologi. Pengusaha kecil memiliki kesulitan dalam meningkatkan usahanya karena teknologi yang digunakan masih bersifat semi modern. Bahkan masih secara tradisional, selanjutnya adalah skill terbatasnya kemampuan pengusaha kecil dalam mengembangkan usahanya, seperti ekspor barang-barang hasil produksi. Selain itu, bahan baku yang diperoleh untuk kegiatan usaha masih relatif sulit dicari oleh pengusaha kecil. Selanjutnya adalah penggolongan usaha kecil di Indonesia. Secara umum, bentuk usaha kecil adalah usaha kecil yang bersifat perorangan, persekutuan atau yang berbadan hukum dalam bentuk koperasi yang didirikan untuk meningkatkan kesejahteraan para anggota. Dari bentuk usaha kecil tersebut, maka penggolongan usaha kecil di Indonesia terdiri dari usaha perorangan dan usaha persekutuan. Usaha perorangan merupakan usaha dengan kepemilikan tunggal dari jenis usaha yang dikerjakan. Yang bertanggung jawab kepada pihak ketiga atau pihak lainnya, maju mundurnya suatu usaha tergantung dari kemampuan pengusaha tersebut dalam melayani konsumennya. Harta kekayaan milik pribadi dapat dijadikan modal dalam kegiatan usahanya, sedangkan usaha persekutuan merupakan penggolongan usaha kecil yang berbentuk persekutuan. Yang merupakan kerjasama dari pihak-pihak yang bertanggung jawab secara pribadi terhadap kerja perusahaan dalam menjalankan bisnis, sedangkan pada hakikatnya penggolongan usaha kecil terdiri dari industri kecil, perusahaan berskala kecil, dan usaha informal. Contoh industri kecil antara lain kerajinan tangan, industri rumahan, industri logam, dan lain sebagainya. Sedangkan perusahaan berskala kecil seperti Toserba, minimarket, koperasi, dan sebagainya. Contoh usaha informal seperti perdagang kaki lima yang menjual barang-barang kebutuhan pokok. Nah, menarik sekali ulasan tentang contoh-contoh usaha kecil di Indonesia. Jadi ternyata negara kita punya banyak sumber daya lokal dan skill yang sangat potensial untuk dikembangkan. Berikutnya kita akan membahas keunggulan dan kelemahan bisnis kecil. Tentu saja, dalam bisnis kecil ada keunggulan dan kelemahannya. Bisnis kecil memiliki beberapa potensi dan keunggulan komparatif, seperti yang dikemukakan oleh Panji Anoraga pada tahun 2002. Ada tiga keunggulan, diantaranya... Yang pertama, Usaha kecil berpotensi, beroperasi menyebar di seluruh pelosok dengan berbagai ragam bidang usaha. Hal ini karena kebanyakan usaha kecil timbul untuk memenuhi permintaan yang terjadi di daerah regionalnya. Bisa jadi, orientasi produk usaha kecil tidak terbatas pada orientasi produk, melainkan sudah mencapai pada taraf orientasi konsumen. Untuk ini, diperlukan suatu keputusan manajerial yang menuntut kejelian yang tinggi. Yang kedua, usaha kecil beroperasi dengan investasi modal usaha aktiva tetap pada tingkat yang rendah. Sebagian besar modal terserap pada kebutuhan modal kerja. Karena yang dipertaruhkan kecil, implikasi usaha kecil memiliki kebebasan yang tinggi untuk masuk atau keluar dari pasar. Dengan demikian, kegiatan produksi dapat dihentikan sewaktu-waktu jika kondisi perekonomian yang dihadapi kurang menguntungkan. Konsekuensi lain dari rendahnya nilai aktiva tetap adalah mudah memperbarui produknya, sebagai akibatnya akan memiliki derajat imunitas yang tinggi terhadap gejolak perekonomian internasional. Yang ketiga, sebagian usaha kecil dapat dikatakan padat karya, yang disebabkan penggunaan teknologi yang sederhana, persentase distribusi nilai tambah pada tenaga kerja relatif besar. Dengan demikian, distribusi pendapatan dapat lebih tercapai. Selain itu, keunggulan usaha kecil terdapat pada hubungan yang erat antara pemilik dengan karyawan, menyebabkan sulitnya terjadi PHK. Keadaan ini menunjukkan betapa usaha kecil memiliki fungsi sosial ekonomi. Bagaimana dengan kelemahan bisnis kecil? Ada delapan kelemahan bisnis kecil, diantaranya yang pertama, Skala pemasaran bersifat lokal. Jika melewati batas wilayah pemasarannya, tidak dilakukan oleh perusahaan sendiri. Hal ini jelas tidak dapat memacu penjualan yang progresif dengan cepat. Yang kedua, personal yang terlibat dalam perusahaan pada umumnya berkisar karena hubungan kekerabatan atau persaudaraan, atau juga karena hubungan sosial yang akrab. Yang ketiga, bersifat one-man show, yaitu. Satu orang mempunyai banyak fungsi yang pada umumnya dikerjakan oleh pemilik perusahaan, mulai dari pembukuan dasar sampai pencairan dana. Yang keempat, lemahnya sistem pencatatan didasarkan pada ingatan saja, sehingga tidak didokumentasikan. Yang kelima, perencanaan hanya dengan perhitungan dan analisis sederhana saja, dengan prinsip-prinsip sekitar laba yang dapat dijangkau dengan cepat. Tidak berbelit-belit dan berorientasi pada jangka pendek, yang keenam seringkali dalam hubungannya dengan perencanaan lebih menitikberatkan pada kepentingan pribadi atau keluarga saja, sehingga pemilik tidak mengetahui rugi atau laba perusahaan karena tidak ada batasan yang jelas milik perusahaan dan milik pribadi. Yang ketujuh, lemahnya promosi dan pemasaran produknya. Yang kedelapan, di Pembuatan keputusan sering dilakukan dengan perasaan, dan bukan berdasarkan atas pemikiran dan konsep-konsep yang rasional. Baiklah, saudara mahasiswa, pembahasan selanjutnya adalah belajar mengelola bisnis kecil. Seandainya Anda memiliki ide hebat untuk sebuah bisnis baru, Anda mempunyai sifat-sifat wirausahawan, dan Anda siap untuk terjun ke dalam bisnis, berarti Anda sudah siap untuk menjalankan bisnis. Dengan demikian, Anda harus mempelajari manajemen bisnis kecil dan mau tidak mau Anda harus memahami manajemen secara umum. Mulai dari modal, ide, perencanaan, manajemen informasi, anggaran, akuntansi, pemasaran, relasi karyawan yang baik dan pengetahuan manajerial yang baik secara keseluruhan. Kalau Anda melihat Bill Gates, pasti Anda tergiur dengan kekayaan mereka yang luar biasa. Tapi sadarkah Anda bahwa mereka juga memulai semuanya dari usaha kecil mereka, dan tak satu pun dari mereka yang menduga bakal mencetak keberhasilan seperti sekarang? Dalam mengelola bisnis kecil, ada beberapa hal yang harus dipelajari, di antaranya: belajar dari orang lain, mencari pengalaman, mengambil alih perusahaan yang berhasil. Yang pertama adalah belajar dari orang lain. Cara yang baik untuk mempelajari menjalankan bisnis kecil adalah belajar dengan orang lain yang telah melakukan atau menjalankan bisnis kecil. Dengan belajar dengan mereka, maka kita akan mengetahui tentang cara mengelola bisnis kecil yang baik, seperti memilih lokasi bisnis, mengelola keuangan dan mengelola tenaga kerja. Kemudian adalah mencari pengalaman. Banyak pemilik bisnis kecil mendapatkan ide untuk bisnis mereka dari pekerjaan mereka sebelumnya banyak wirausahawan yang lahir dari manajemen korporat. Biasanya mereka bosan dengan kehidupan bisnis besar atau mereka diberhentikan dari perusahaan karena adanya perampingan perusahaan. Mereka memanfaatkan keahlian dan antusiasme mereka untuk menjadi seorang wirausaha. Mencari pengalaman sebelum Anda memulai bisnis kecil Anda sendiri bukanlah sebuah konsep baru. Bahkan jauh pada tahun 1818 Cornelius Vanderbilt menjual kapal layarnya sendiri dan bekerja untuk sebuah perusahaan kapal uap sehingga ia dapat mempelajari aturan dari kapal uap yang baru. Setelah mempelajari apa yang ia butuhkan, ia berhenti dan memulai perusahaan kapal uapnya sendiri dan menjadi orang Amerika pertama yang mengumpulkan 100 juta US dollar. Kemudian mengambil alih perusahaan yang berhasil dengan cara mencari seseorang pelaku bisnis yang berhasil maka kita dapat belajar bisnis darinya. Awalnya bisa dimulai dengan bekerja sebagai pekerja magang. Dengan magang, kita akan mendapat pelatihan. Kemudian, setelah satu tahun bekerja, kita dapat menawarkan diri sebagai asisten manajer. Satu tahun berikutnya, atau lebih, bekerjalah dengan sangat keras untuk mempelajari semuanya tentang bisnis, seperti pemasok, persediaan, pembukuan, pelanggan, promosi, dan sebagainya. Kemudian, pada akhir tahun kedua, ajukan kepada pemilik bahwa ia dapat bekerja secara paruh waktu, sehingga kita dapat mengambil alih bisnis tersebut. Kita dapat menetapkan rencana pembagian laba, misalnya kita dapat memperoleh 40% dari laba dan pemilik memperoleh 60% dari laba tanpa harus bekerja. Ini merupakan transaksi yang sangat baik karena pemilik perusahaan dapat mempertahankan perusahaan dan aliran laba yang sehat. Ini juga merupakan cara yang pandai dan berhasil untuk mendapatkan pembagian laba dari bisnis kecil yang sukses tanpa investasi uang pribadi. Jika pembagian laba tidak menarik bagi pemilik, kita mungkin dapat membeli bisnis tersebut sekaligus. Untuk menentukan harga yang pantas dalam sebuah bisnis, kita dapat melihat berdasarkan apa yang dimiliki bisnis, apa yang dihasilkan, dan apa yang membuatnya unik. Saudara mahasiswa, demikian pembahasan kita mengenai pengertian bisnis kecil, faktor penyebab keberhasilan dan kegagalan bisnis kecil, perbedaan usaha kecil dengan usaha lainnya, penggolongan usaha kecil di Indonesia, ciri-ciri bisnis kecil, keunggulan dan kelemahan bisnis kecil, dan belajar mengelola bisnis kecil. Pemirsa, sampai di sini perjumpaan kita kali ini. Semoga tayangan ini bermanfaat bagi Anda. Selamat belajar dan sukses selalu!